Walau hanya sekedar
bercahaya terang, dunia masih lebar juang. Engkau masih lama dengan cerita lama, kau menganggapku dulu. Bila tertangkap basah baru mengaku salah, maaf seribu kali. Dia tak usah bicara, kamu tak mungkin kupikuti. Dia tak usah bicara, hatiku tak mungkin kau miliki lagi. Besok kau ulangi, itukah kebiasaan pria? Wanita lemah manja bukan untuk disiksa, aku tak gila cinta. Dia tak usah bicara, karena tak mungkin diikuti. Dia tak usah bicara, hatiku tak mungkin kau miliki lagi. Dia tak usah bicara, caramu tak mungkin diikuti. Tak mungkin kau miliki hati. Juga love you.
Oke, selamat malam semua teman-temanku di mana saja Anda berada, mudah-mudahan semuanya sehat, sehat walafiat. Yang paling penting itu untuk saat ini, kami juga hari ini kita bikin untuk tribute Arianto ya, dan Romo Mangun. Saya tidak sendirian sama Prof. Eko di sini. Selamat malam. Untuk menikmati karya-karya Papi almarhum Arianto dan juga almarhum Romo Mangun, kita dengarkan lagu-lagu beliau malam ini. Teman-teman di rumah jangan lupa bahwa hari ini tetap kita membuka donasi. Peruntukannya adalah membangun Eco Camp untuk Romo untuk Mangun Karsa ya. Ya, Eco Camp Mangun Karsa. Eco Camp Mangun Karsa. Di Jogja ya? Di Jogja, Gunung Kidul. Gunung Kidul, jangan. Teman-teman di rumah hebat hari ini sudah hadir juga di Zoom. Ada Duta Besar untuk Hungaria,
Pak Dimas Wahab. Malam Pak Dimas. Selamat malam. Malam Pak Dimas. Wah, makin keren Pak Dimas. Mbak Teti Kadi. Mbak Teti, selamat malam Mbak Teti. Selamat malam Mas. Malam. Selamat malam semua. Selamat malam Pak Joko, Pak Romo Wiryono. Malam. Malam juga ada Kang Acil Bimbo. Yang kemarin ulang tahun ke-78. Weh, happy birthday. Oh, luar biasa, surprise. Terus kemudian ada Mbak Grace Simon dari Bali. Mbak Grace. Halo Mbak Grace. Malam Dek Doni, malam semua. Malam Nanda. Malam. Sahabat-sahabat. Siapa lagi yang mau disapa nih semua? Ada Mas. Papa ada ya? Bapak ada. Mana? Itu Pak Joko. Pak Joko, Kung. Pak Joko Kung. Ayah saya. Kung. Kung. Ada. Halo Pak Joko. Ya. Selamat ulang malam. Tahun juga Pak Joko untuk hari ini. Selamat malam. 80 ya. Ulang tahun ke-80 Pak Joko. Ulang tahun ke-80. Beda 2 tahun sama Kang Acil. Ya. Kemudian yang Mas Butet. Mas Butet, Mas Butet, monggo Mas Butet membuka acara dulu Mas Butet. Mas Butet. Halo Mas Butet. Mikrofonnya Mas Butet. Mas Butet, halo. Belum connect ya? Dek. Ya, Mbak Grace. Aku mute dulu ya, Om. Ini di pinggir sawah, suara kodoknya kenceng banget. Gak apa-apa, Mbak Grace. Ya, di sini aja yang mute. Lah ini Mas Butet. Mas Butet. Ya. Monggo Mas Butet. Iya, Lisa silakan. Saya nih bunjeng Lisa nih. Seru nih hari ini gila. Iya. Istri saya yang di sana di tengah. Begitu banyak sahabatnya Mas Arianto ya sama Romo Mangun. Nyalain. Nah, itu ibu. Nah, ibu Arianto. Mbak Wati. Mbak Wati. Kalau sebelahku manggilnya ibu, kalau saya mbak. Saya mami manggilnya. Mami. Iya, mami. Malam Mbak Wati. Selamat malam, mami. Mbak Wati. Oke. Malam, Teti, Mas Butet, Bung Acil. Oke. Udah Bung Acil juga. Terima kasih. Bung Acil, ya. Oke, teman-teman di rumah, kita mulai saja acara hari ini. Hostnya hari ini adalah Mbak Lisa Arianto dan Heru, tentunya ada Mas Butet di Jogja. Ini kita komunikasi seluruh dunia nih. Seluruh dunia. Ada yang di Hungaria kan? Ada di Hungaria. Donasi ada dari PayPal, berarti nanti dari Hungaria tuh. PayPal itu berarti dari Hungaria. Oke, ada juga dari di Sosiabas. Sosiabas itu dompet digital. Kemudian ada OVO, ada segala macam tuh. Terus kemudian ada BCA, ada QR code-nya di samping. Izin, saya mau putarkan dulu cara berdonasi ya, sebentar aja. Karena ini paling penting nih untuk acara malam ini, ya. Oh ya, betul. Oke, silakan. Diputar dulu. Halo semua, saat ini saya akan menjelaskan bagaimana cara berdonasi di acara konser 7 Watt. Yang pertama, bisa langsung melalui rekening BCA PT.Sistem Suara Indonesia dengan nomor rekening 755-035-4777 atau bisa juga langsung scan QR Code yang tertera di sebelah kanan layar Anda. Yang kedua, bisa melalui Sosiabas atau dompet digital seperti OVO, GoPay, Ting Aja, dan Dana. Dan juga bank lain seperti Permata, Mandiri, dan BNI. Atau bisa juga langsung klik link yang tertera pada deskripsi di bawah ini dan scan QR code yang ada di sebelah kanan layar Anda. And for those who are living outside Indonesia, you can also donate through PayPal or click the link below on the description. Terima kasih untuk semua yang telah berdonasi, but don't forget to subscribe, comment, and like on the SS Music YouTube channel. Thank you. Oke, waktu kami serahkan ke Mbak Lisa dulu dan Mas Heru. Mas Heru ini teman SMA-nya Mas Butet, SMP Mas Butet.
Oke, silakan Mbak Lisa. Mana mic Mbak Lisa belum? Oke. Selamat malam semuanya. Sebentar ya Mbak Lisa, mic-nya Mbak Lisa masih mati. Sebentar Mbak Lisa. Oke. Coba Mas Heru dulu, monggo Mas. Ya, selamat malam. Ini ya, Lah, oke. Iya, selamat malam. Selamat datang di konser Tujuh Ruang DSS Studio dalam acara Untukmu Nusantaraku. Coba dicek Om, nyala enggak? Nyala ya. Oke. Sudah nyala ya? Belum Mas Heru, sebentar. Ketuker. Belum. Udah. Jadi kita bersama di sini nanti kita akan jelaskan ini penyelenggaranya dari mana gitu kan ya. Nah, ini kita itu mewakili dua generasi dan juga dua keluarga besar. Jadi di dalam pamflet itu ditunjukkan bahwa kita mewakili dari belum. Tes. Ya. Sudah ada? Sudah ada. Ya, jadi kita mewakili dua generasi ya, Om. Dua generasi dan ya. dua keluarga besar. Ya, jadi ya. Dari sesuai judulnya malam hari ini kan A Tribute to Arianto and Romo Mangun. Jadi saya mewakili dari keluarga Arianto dan juga keluarga besar Daljono. Ya, sementara nah, saya ini ya. Mewakili keluarga Wiryono. Nah, kebetulan memang suami saya itu dari keluarga cucu dari keluarga Wiryono, mewakili juga Bapak Wiryono, dan mungkin kita kalau bisa mewakili besar dari Arianto, maka ya kalau dari Wiryono merasakan bahwa seolah-olah kita itu mengikuti dan ikut melanjutkan karya Romo Mangun. Ya, jadi acara malam hari ini kita mau berdonasi tadi kan ya, Om Doni tadi udah bilang bahwa acara hari ini kita dedikasikan untuk karya sosial dari Romo Mangun di Gunung Kidul. Waduh. Nah, nanti kita akan juga mengundang Mas Butet yang ada di Jogja, nanti kita akan ngobrol-ngobrol ya Mas Butet ya. Iya. Dan malam hari ini sudah banyak, aduh saya senang banget deh Om hari ini karena ketemu penyanyi-penyanyi lamanya ayah saya. Betul. Gitu. Karena dulu zamannya mereka nyanyi ke studio di rumah itu saya masih kecil banget. Jadi iya. Senang banget sekarang ketemu sama Tante Vika, Tante Harvey, Om Harvey, Tante Betul. Endang, semuanya. Tante Teti walaupun melalui Zoom ya, tapi kita udah kangen-kangenan. Ada Tante Grace, pokoknya semuanya akan menyanyikan lagu-lagu karya ayah Bapak saya. Senang sekali. Luar biasa. Ya. Jadi ya saya ikut mengenal masih kuliah, masih sekolah, kenal nama-nama besar ini saya ketemu sekarang dengan. Waduh, luar biasa. Ngomong-ngomong, lagu favoritnya Om apa ciptaan ayah saya? Ada enggak? Enggak salah, ada 10 lagu-lagu yang terkait dengan Nusantara. Wah. Ini luar biasa. Mm-hmm. Makanya kemudian memang untukmu Nusantaraku. Iya. Yeah. Jadi lagu-lagu ayah saya dipilih ya malam hari ini yang kebanyakan bercerita tentang lingkungan ya, cinta lingkungan, alam Indonesia, karena sesuai dengan misi Romo Mangun untuk cinta lingkungan. Iya. Oke. Langsung ya. Nusantaraku. Nah, iya, kebetulan ini dibawakan oleh Om Don Dimas Wahab. Selamat malam Om Dimas yang udah bergabung di Zoom. Selamat malam.
Selamat malam Om, kita mau puterin videonya Om ya, lagi nyanyi bareng-bareng dengan seluruh staff kedutaan besar Hungaria. Waduh, luar biasa. Terima kasih ya Om. Yo. Untuk videonya kita puterin sekarang ya. Ya. Oke, baik, mari kita saksikan bersama Nusantaraku. Iya. Buka. Mbak Lisa, Mas Heru, silakan. Keren banget. Iya, keren sekali. Tanya tuh
Waduh. Pak Dimas. Iya, masih Pak ada Dubes. Di Zoom. Halo. Pak Dubes, selamat malam. Masih ada di Zoom? Masih. Aduh, masih. Luar biasa sekali itu semua stafnya diajak nyanyi bersama-sama. Ada yang main angklung, ada yang nari. Aduh, luar biasa. Itu dalam rangka apa dulu nih Om bikinnya? Itu menyambut 17 Agustus tahun berapa ya? Tahun 2020. Oh tahun lalu ya. Masih terus, belum COVID ya di sana? Belum COVID. Oh iya. Waduh, pas senangnya banget. Ya. Berapa lama itu pembuatannya itu? Waduh. Ya saya kita dibantu sama arrangementnya saudara Lucky Kang dari Indonesia. Terus kita isi di sini, terus kita masuk studio. Ya nggak lama itu prosesnya, sebab lagunya itu kan gampang diingat, gampang di apa sama teman-teman kedutaan. Dan kenapa kita pilih lagu ini? Karena memang lagu ini menggambarkan kecintaan kepada tanah air. Dan juga bukan hanya kepada alam, tapi juga kepada tanah air. Yeah. Dan kalau diperhatiin liriknya tuh kayaknya komplit banget. Ada Pancasila, ada kerukunan. Iya, yeah, betul. Yang ada merah mungkin putih, ya. Merah putih dan apa namanya? Sangat apa saat ini dibutuhkan untuk bangsa kita. Karena itu kita pilih lagu itulah. Gitu. Waduh, luar biasa. Aduh, luar biasa. Ya. Tepuk tangan ya. Buat seluruh staf. Ini obat staff. Kerinduan juga untuk Indonesia ya, Pak. Iya. Ya, pasti. Ya, aduh. Pasti. Pak Dubes, yang jelas, yang jelas teman-teman KBRI lain agak ngiri tuh, lihat. Aduh, betul. Entar Pak. Biar yang Dubes yang lainnya ikut mengikuti. Pak Dimas, ya, Pak ya. Dubes. Disapa sama Prof Eko sebentar. Pak Dubes. Ya, Eko. Itu bikinnya singkat sekali ya katanya ya? Singkat banget. Oh, ya. Jadi saya atas karena nama keluarga Arianto mengucapkan terima kasih dan mau pesen 9 lagu lagi, Om. Iya, sip deh pokoknya. Yeah. Mudah-mudahan ke KBRI yang lain jealous nih Pak, jadi bikin ya, juga. Terima kasih ya. Juga Mas Eko atas nama keluarga udah ngizinin kita nyanyi lagu itu. Iya Pak Dubes, sama-sama. Kita kami senang sekali. Senang sekali, bangga sekali bisa dinyanyikan. Pak Dubes sehat terus ya Pak Dubes? Ya Alhamdulillah sehat. Iya, nanti saya sama istri kesana biar bisa rekaman lagu Papi berikutnya ya. Ya ayo. Masih banyak Pak Dubes lagu-lagu ayah saya yang tentang apa kecintaan tentang bangsa, tentang lingkungan dan macam-macam. Memilih satu atau dua lagu dari 1000 lagu Pak. Iya. Iya. Terima kasih. Tapi memang lagunya Mas Keli ini selain melodinya bagus, juga liriknya bagus-bagus. Iya. Terima kasih. Aduh, senang sekali saya. Baik Pak Dubes, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Iya. Istriku. Okay. Istriku. Iya, suami. Saya tidak bersama istri saya di sebelah karena saya diminta istri saya untuk mengumpulkan dana di ruangan ini bersama Mas Doni donasi ya. Iya. Saya mau menyapa Om Butet, Mas Butet. Halo Mas Butet. Ya. Halo Mas Butet. Ya. Selamat malam. Selamat malam Mas Butet. Selamat terima malam. Kasih meluangkan waktunya Mas Butet. Mas Butet ada yang nanya ini Mas Butet. Karena cuma Mas Butet yang bisa jawab katanya. Apa hubungan Arianto dengan Romo Mangun, Pak Butet? Itu sama-sama 100% Indonesia, 100% Katolik. Hei, mantap. Wah, cepet ya jawabnya, bisa apalan gitu ya. Selain itu ada lagi? Sama-sama orang Jogja. Ya, betul. Sama-sama orang Jogja. Betul. Rumahnya lebih dekat kemana ke rumah Mas Butet? Rumahnya Romo Mangun atau rumahnya? Mas Keli kan di daerah Gondomanan toh? Iya, betul. Iya. Romo Mangun daerah Merican. Iya. Oh. Tapi saya enggak sempat kenal pribadi dengan ayahnya Lisa ini. Iya. Tapi saya dulu selalu semua orang Indonesia selalu menyanyikan lagu-lagunya Pak Darsono kan. Oh, ya, kakek saya. Sejak kita anak-anak itu, Mas. Bisa nyanyi satu Mas Butet lagu Eyang? Lupa. Bintang kecil ya. Bintang kecil ya. Iya, bintang kecil. Lagu wajib anak-anak. Iya, tapi itu itu sekarang nanti di pertemuan terakhir berikutnya itu. Jadi bintang besar, Mas. Udah bukan bintang kecil lagi ya sekarang, Butet. Ya. Nah, kalau dengan Romo Mangun memang agak spesifik pertemanan saya. Oh.
Seberapa spesifik, Mas? Seberapa dekat? Jadi, ketika beliau ini bikin eksperimen SD di SD Mangunan itu melalui LSM beliau, Dinamika Edukasi Dasar, saya itu diberi tugas Romawangun melatih guru-guru di situ untuk pintar mendongeng. Waduh. Karena menurut Romo, guru SD itu jangan hanya mengobrol teori, tapi mengenalkan ilmu dengan cara mendongeng. Wow. Nah, di situ saya 3 bulan membantu Romo workshop-workshop. Lalu Romo menghadiahi saya melalui sebuah tulisan di Kompas, mempredikati saya Raja Monolog. Wah, itulah yang membaptis saya. Mas? Itu tahun 98. Oh, 98. Sebelum Soeharto jatuh itu, saya diberi predikat oleh Romo melalui esai beliau di Kompas. Wow. Dan orang sering mempredikati saya itu. Oh, monolog ya? Ya, sekarang jadi Raja Monolog. Monolog, ya. Dulu belum ada stereolog gitu ya. Masih mono ya dulu. Ya. Aduh, luar biasa. Yeah. Waduh, mantap. Boleh Om, kalau gitu saya belajar dongeng Om sama Om. Mendongeng. Ya, sekarang saya lagi kehilangan kemandirian, sakit, dan recovery. Jadi ini karena Lisa sama Heru, ini kawan saya SMP ini, meminta saya, oke, saya bisa, tapi nggak bisa penuh. Iya. Terima kasih banyak, Mas Butet. Terima kasih banyak, loh, Mas Butet. Sehat selalu, loh. Ya. Kita Butet, semua mendoakan untuk Mas Butet. Yeah. Agar cepat sembuh. Yeah. Cepat sembuh lagi. Makasih, Mas Butet. Mas Butet. Ya, nanti kita diajarin. Mbak Grace Simon. Mbak Grace. Yeah. Itu saya wartawan Tabloid Monitor, temannya Gunawan. Oh. Masa lalu ya. Senangnya. Sehat-sehat ya, Mas. Amin. Oke. Mbak Lisa, ya, Mbak Lisa, lagi, Mas Heru. Ya. Ya, Om Don. Mas Butet, terima kasih. Saya diminta sebelah saya untuk membaca donasi. Udah donasi masuk soalnya. Oh, silakan. Luar biasa. Saya baca karena ini ucapan silakan, terima kasih kami ya dari Iwan Wardana, terima kasih dari Gunadi Sutioko 500.000, terima kasih. Dari keluarga Johannes Hins Hinse ya. Terima kasih dari Sri Panon, Richard Kartawijaya 1 juta dari Abu. Iya, Pak Richard, terima kasih. Dari A. Budiarto Priyatna, dari Evi Sulastri, dari Hermawan, dari Eko Mangunyani 500.000. Puji ya. Tuhan. Terima kasih. Dari Mas Arya Sungkono, teman saya di Bandung nih. Total donasi, tambahan lagi dari Pak Cokro Gunawan 2,5 juta. Wow. Terima kasih. Total donasi sementara 5.568.000. Terima kasih banyak. Ya. Mas Eko, Bapak Ibu semuanya. Bapak mau membeli. Terima kasih. Iya. Ya. Baik. Ya. Teman-teman yang live chat, sorry ya, aku nggak baca dulu ya. Soalnya lagi sibuk banget nih. Jail. Temanku banyak banget di sini. Ada Mbak Nina yang udah hadir. Kang Guru Jadul dari Jember nonton. Waduh. Iya, banyak teman-teman saya dari kampus ini. Kampus saya liburin hari ini. Kampus diliburkan semua katanya. Soalnya lagi PPKM ya. Iya. Baik, semoga nanti terus mengalir ya donasinya untuk karya Romo Mangun. Tapi sebenarnya karyanya ini yang kita mau donasikan ini untuk pembangunan apa sih, Om? Nah, inilah mungkin sebaiknya kita mendengar sedikit penjelasan dari perwakilan Wiryono. Saya kira kita akan memutar opening speech ya, Mas Doni ya. Iya, betul. Oke. Kita dengarkan opening speech dari perwakilan penyelenggara. Silakan. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, saudara-saudara yang saya hormati. Atas nama keluarga besar Wiryono, keluarga besar Daljono, dan perkumpulan Ekokem Mangunkarsa, kami ingin mempersembahkan suatu acara yang kami namakan Untukmu Nusantaraku.
A Tribute to Arianto and Romo Mangun. Semua mengenal Romo Mangun, seorang budayawan, seorang arsitek, seorang Romo, seorang yang sangat mencintai tanah airnya, mencintai lingkungan hidup, sangat peduli pada orang kecil dan papa, dan juga pada anak-anak, khususnya pendidikan anak-anak. Dalam acara ini, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, diajak untuk sambil mendengarkan lagu-lagu indah ciptaan Arianto yang nanti akan dibawakan oleh beberapa penyanyi terkenal. Kami juga mengundang bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian untuk ikut berpartisipasi dalam menyelesaikan rencana Romo Mangun yang belum selesai, yaitu pembangunan Eco Camp yang dinamakan Eco Camp Mangun Karsa. Tentang Eco Camp ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Lalu mungkin ada pertanyaan, mengapa dipilih lagu-lagu ciptaan Arianto? Jawabannya adalah bahwa Arianto, seperti juga Romo Mangun, sangat mencintai tanah airnya, mencintai lingkungan hidup, peduli pada orang miskin dan papa dan pada anak-anak. Hal ini terbukti dari nuansa dan judul begitu banyak lagu-lagu yang diciptakannya. Keduanya mempunyai cita-cita dan semangat yang sama, dan mewujudkannya sesuai dengan bakat dan talenta masing-masing. Kini keduanya sudah almarhum, tetapi semangatnya tetap menginspirasikan kita semua. Semangat untuk cinta pada tanah air, semangat untuk cinta dan peduli pada lingkungan hidup, semangat untuk peduli pada orang miskin dan papa dan pada anak-anak, khususnya pendidikan anak-anak. Dengan ini kami ingin berterima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang menyaksikan dan ikut berpartisipasi dalam acara ini. Terima kasih juga pada para penyanyi yang akan nanti menyanyikan lagu-lagu indah ciptaan Arianto, kepada para teknisi dan semua saja yang telah ikut serta menyiapkan acara ini hingga dapat terselenggara dengan baik. Sekali lagi terima kasih dan selamat menyaksikan. Oke, terima kasih Bapak. Ya. Terima kasih Bapak Joko Pranoto yang sudah memberikan penjelasan mengenai kegiatan malam ini ya. Iya. Lisa kenal siapa tadi yang ngomong? Kenal sekali dong, iya kan? Ya. Om kenal. Kebetulan dia itu bedanya 19 tahun di atas saya. Beliau yang sulung, saya yang pontot. Gitu ya, si bungsu dan si sulung ya. Oke, dari keluarga Wiryono. Iya. Baik, udah gak sabar kayaknya yang di chat-chat ini YouTube pengen dengerin lagu-lagu malam hari ini bernostalgia lagu-lagu karya Arianto. Live ya, dari tempat sini di SS. Ya, DSS, Konser Tujuan. Baik. Mbak Lisa, buka. Mas Heru, ya. Mbak Lisa terima kasih. Sebentar aku lihat kesiapan teman-teman. Hari ini ya semua yang nyanyi akan diiringin oleh audiensi band. Oke, pada drum Mas Novi, mana drumnya gambarnya ya Mas Novi di drum. Ini tim pada percussion ada Mas Deli, Mas Deli mana? Pada bass sama gitar ada Mas Gustaf sama Gustaf sama Randy. Ya. Mas Randy. Pada keyboard pada keyboard ada Mas Tevi sama Mas Sarif. Ini Mas Tevi ya asik. Ya ini Mas Sarif. Kemudian dibantu juga backing vokal ada dua Mbak Noni sama Mbak Ajeng. Penyanyi yang akan diiringi adalah Endang Estaurina, Mbak Rafika Duri, Mas Harvey Malehulu, ada Mas Johan Untung, ada banyak sekali. Kita tampilkan dulu yang pertama ya Mbak. Mudanya Om. Nanti. Oh iya. Mbak Lisa yang kenalin. Ada Esther, Idol, ada
Leona The Voice ya, nanti akan bernyanyi untuk kita semuanya malam hari ini. Oke. Dan sekarang kita langsung panggil saja Mbak Endang Estorina. Silakan. Halo, yuk silakan teman-teman. Jok sungkan-sungkan main noire. Belum ada tambahan Mbak Endang, siapa-siapa ya dulu Mbak teman-temannya. Oh iya teman-teman saya. Oh ada tambahan, terima kasih sebentar Mbak. Puji Tuhan, terima kasih. Dari Mbak Triana Rosarina 500.000, dari AA Agustinus 500.000, dari Agustinus Mujianto, dari Valentina Foni 1.000.000, dari Edi Aryan Arinto 500.000, dari Endang Sri Esih bukan Sri ya, Sukiyati 2.000.000, terima kasih Bu Endang. Dari G Marian Mari Mariat
Mariamto ya. G. Mariamto Sunu 2 juta, terima kasih. Sunarno Aloy dari Martinus Lilik 500.000, dari Dr. Alfonus Budi 1 juta, dari Lodres Nugroho 1 juta, total donasi sementara 15.068.000. Terima kasih teman-teman. Yang chat silahkan ngechat, nanti tak jawab belakangan ya. Oke, Mbak Endang, siapa-siapa dulu fansnya, disapa dulu, ya, udah lama nih gak ketemu, silahkan. Ada di Solo. Wow, waduh, keren Mbak Endang katanya. Aduh, tuh, terima kasih Mas Ferry. Wanting Sumodikoro. Ferry Bing selamat, tuh mantap ya, katanya. Endang sekali. Mas Ferry mau main di sini loh, Mas Ferry Bing selamat sama The Mercies, sama Empat Nada. Yeah. Tanggal 17 yeah, September yeah, ya, Mas Ferry ya. Semoga dapat keberkahan yang nonton ya. Aduh, keberkahan. Seneng banget tuh. Yeah, baru digoyang satu lagu aja langsung udah. Iya, yeah, tapi grogi goyangannya kurang. Yeah. Ini jadi serba salah di sini. Om Heru. Apalagi judulnya Istri Yang Setia. Nah, luar biasa. Ini lagunya kan Istri Yang Setia maksudnya Mami. Mami justru gitu, itu. Saya cuma tugas menyanyikannya saja gitu loh. Ya, jadi itu. Papi malu nyampeinnya langsung, jadi melalui ya, Mbak Endang. Penyanyi gitu. Okay. Itulah hebatnya Om Arianto. Iya. Luar biasa, menciptakan dengan hati. Luar biasa. Lagu yang berikut gampang. Apa nih Mbak Endang? Lagunya Apa Yang Kucari, karena pertama saya dibimbing oleh almarhum Arianto ini dengan lagu Apa Yang Kucari. Ini lagu yang pertama waktu itu? Pertama pada waktu itu. Diciptakan oleh Om Arianto. Papi, ya, lagunya ini? Lagu itu. Ngehits ya kan? Langsung ngehit. Bisa dikenal, alhamdulillah kenal di Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei. Gitu. Waduh. Terima kasih almarhum. Om Arianto tuh aduh luar biasa. Legend. Gak bisa dilupain deh itu ceritanya karena masa lalu itu saya masih kecil juga ceritanya. Oke. Iya Om dulu. Rekaman di rumah tuh tidur di rumah juga gitu. Waduh, Lisa masih kecil. Masih kecil, karena bantu-bantu nyanyi dia. Masih kecil, terus kemudian kita sempat dibantu diurus sama Mami ya. Mami Wati, apa kabar Mami? Terima kasih banyak atas semuanya yang sudah diberikan kepada saya. Semoga akan dapatkan balasan dari Tuhan yang lebih indah. Amin. Gitu. Amin. Sehat Amin. Terus, jaga semuanya yang ada di sini, yang sudah nonton, sehat-sehat terus. Okay. Ya, terima kasih atas pemberiannya yang sudah berkah. Iya. Ya Mami, sehat terus ya Mami. Doakan Endang. Ya, terima kasih. Oke, okay, lanjut. Yang lagu berikut yang tetap dari Mbak Endang Estorina. Apa yang kucari. Kucari. Terima kasih. Silahkan. Ikut nyanyi dong biar semangat nih. Aduh, hello. Apa yang kucari? Sedingin hatiku ini, sepi malam di gurun, tidak sesunyi yang ku alami. Dalam lautan biru, bukan sedalam cinta padamu. Tingginya Mahameru, bukan setinggi cita-cita. Siapa ku merindu? Tak tahu, dengan siapa?
Barusan kodanya tak tahu, gak kelar-kelar. Tak tahu. Jangan menangis, ujungnya jangan menangis, pokoknya tak tahu aja. Mbak Lisa silakan, iya. Mas Heru. Iya. Melayang-layang. Aduh, itu tahu melayang kemana? Itu ada, Mas Eko seneng banget tuh. Iya, pasti ada donasi, ada donasi masuk dulu nih. Wah, tuh gara-gara okay, melayang-layang. Okay, kalau donasi masuk, yang lain jangan dipikirin dulu. Kan. Silakan Om Don. Terima kasih dari Ibu Eka S. Harini. Terima kasih 500 ribu dari Sri Dewi Lestari, dari Yuda Tedianto. Dari, wah ini dari Yulianto Chandra, 678-678. Wah. 678.678 rupiah. Waduh, akan cantik ya. Angka cantik. Terima kasih. Willy S. Marlien, 2 juta. Terima kasih. Francisca Widya, 1 juta. Wow, dari Iwan Sugiharto, 1 juta. Dari Cindrawati Kosasi, 500 ribu. Tinaus Bastian, 500 ribu. Francisca Wahyu, 1 juta. Dari Elizabeth, dari Unifa Rosidi, 1 juta. Halo, Unifa. Terima kasih. Dari Sugianto Stefanus, 1 juta. Terima kasih. Kemudian dari Albertus Suryanto, 500 ribu. Dari Lili Farida. Dari Yohanes Mikael, 500 ribu. Dari Purwadi, 500 ribu. Terima kasih. Total donasi sementara 26.446.679 rupiah. Tak kira Silah. Tadi tuh lagunya judulnya Melayang, aku tahu nih. Melayang, melayang menuju kemari, gitu maksudnya. Bawa melayang, melayang ke sini. Donasinya, donasinya lari ke sini. Melayang ke sini. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih. Sama-sama. Mohon maaf atas kekurangan saya. Yang penting semuanya bisa terwujud. Mbak Endang, jangan pergi. Ada lagu terakhir nanti ikut nyanyi ya. Iya. Nanti closing bareng-bareng. Silakan, Mbak Lisa. Iya. Aduh, heboh ya. Terima kasih banyak Mbak Endang. Aku ingat dulu waktu masih kecil. Ngomong-ngomong Mas Acil masih di Zoom gak ya? Oh iya. Coba dicek ya berarti. Mas Acil. Om Acil. Gimana kok? Halo Mas Acil. Selamat malam Mas. Mbak Lisa. Selamat malam Om Acil. Ya silakan. Apa kabar? Tidak ada kabar. Sehat-sehat ya Om. Iya. Udah lama gak ketemu jadi lupa ya sama aku ya Om. Bukan. Sehat-sehat, saya masih lagi dalam proses penyembuhan, saya juga lagi sakit. Iya, recovery. Oh iya Om, mudah-mudahan cepat sembuh. Iya. Iya Om. Tapi nyanyinya masih enak. Iya, masih mantap banget. Iya Om, bisa ceritain dulu gak Om, ini lagunya yang akan Om nyanyikan ini tahun berapa dulu Om? Itu tahun 70-an ya. Tahun 70. Jadi dulu, saya mengenal, atau kami Bimbo mengenal, Yanto itu di Bandung, yaitu mau dengan masa pergaulan dengan Etika di dengan Yanti bersaudara. Nah, kemudian kita juga sering rekaman di Jakarta, ya di Remako sama di Musika itu, ya dekat sekali dengan Yanto. Jadi kebetulan kalau dia tuh orangnya kreatif, aktif, dan saya sendiri kalau nggak salah dua lagu saya, cuman tiga lagu, ada tiga lagu ya. Ada tiga lagu ya Om, lagu yang Om nyanyikan sendiri, nggak bareng Bimbo ya? Nggak, ya justru Yanto milih saya. Oh, kenapa tuh? Kenapa katanya dulu, kata Papi dulu kenapa Om? Cuma Om aja yang disuruh nyanyi lagunya Bimbo, dari yang Bimbo. Yang pas untuk saya aja, itu mah rezeki saya. Rezekinya Om ya? Iya. Luar biasa. Jadi, terus terang saja saya melihat, kalau di dalam keseharian di studio, Rianto itu sangat dekat dengan operator, dengan pemain band, dengan penyanyi, dan ciptaannya kelihatan bahwa dia itu kreatif, ya. Meskipun orangnya sangat tenang, gitu. Itu. Kami memanggilnya Mas Keli. Iya, Mas Keli. Iya, panggilan kecilnya dulu, iya. Gitu. Waktu itu sama-sama tinggal di Bandung ya, Mas Keli kan, ya? Iya, pernah di Bandung, kenal di Bandung. Kuliah di Parahyangan. Ya. Di Bandung dulu selain. Iya, iya. Jadi kita kenal di pentas di panggung-panggung itu. Waduh. Mas Acil, Mas Acil masih ingat enggak lagu Mas Keli yang dinyanyiin Bimbo apa? Kalau lagu yang saya ini Doa Suci. Enggak, yang Bimbo. Yang Bimbo. Bunga sedap malam itu Mas Keli
Bayi In yang nyanyi. In itu yang nyanyi. Iya, iya, iya. Enak juga lagu itu. Ya kalau lagu-lagu cintanya romantis ya. Iya, iya. 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 Iya, dan malam ini Om Doni, ya. Kita mau dengerin Om Acil nyanyikan lagu Doa Suci. Oke, Doa Suci. Saya tidak bisa langsung di Jakarta. Iya. Iya. Karena saya masih dalam proses penyembuhan. Oke, okay. Okay. Ini direkam kemarin siang Mbak Lisa. Iya, Om. Sudah dikirim sama Om Acil videonya, jadi saya putar videonya karena Mas Acil masih sakit ya. Mas ya. Acil cepat sembuh. Cepat sembuh. Salam Mas. Untuk Kang Sam, ya. Kang Jaka, ya. Semua keluarga ya, Mas. Terima kasih. Terima kasih. Ya, oke, okay, aku putar ya doa tanya. Suci ya. Iya. Oke. Okay. Oke. Okay. Doa suci dari Om Acil. Iya. Usah kau lakukan, usah kau nyanyikan lagu yang usang bagiku, oh sayang. Ku tahu hati usah berdusta lagi pada diriku. Dulu nyanyianmu sangat merdu, kini sumbang menusuk kabut. Semua hilang musnah, semua hilang musnah. Harapan dan kenangan masa lalu,
luar biasa. Minta dibuka dong Zoom-nya Mas Acil. Mas Acil, thank you loh Mas. Puh, mantep. Oh, Mas Acil luar biasa. Maaf, saya nggak bisa datang ya. Nggak apa-apa Mas Acil, terima kasih banyak. Luar biasa Om Acil. Ini Mas Eko. Ya. Ya. Terima kasih. Salam. Semoga cepat sembuh Mas. Semoga ya. Cepat sembuh ya Mas Acil. Ya. Cepat sembuh Om Acil. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Istirahat Mas, kurang. Tapi kalau mau nonton kita masih kira-kira 1,5 jam lagi. Enggak. Tak kira sampai subuh. Kan kita persatuan orang-orang tuir. Jadi enggak terlalu lama, iya enggak? Iya. Ya, ya saya juga lihat Doni sekarang makin gemuk tapi makin tuir gitu. Asik. Ngeledek nih. Ngeledek. Walaupun gemuk tapi tuir gitu. Saya membantu Bimbo udah puluhan tahun Mas. Jadi luar biasa, saya pernah juga bikin musik, sajadah panjang tuh saya yang bikin tuh. Banyak banget. Salam untuk Mas Jaka, Mas Sam Bimbo, terima kasih banyak. Mas Sam udah 80 tahun loh. Mas Acil ya. 78 ya. Mas ada pesan apa Mas ke teman-teman ini semua yang di Jakarta, yang di Bandung? Silakan ini Mas Acil. Peristiwa yang begini ini mahal. Jadi bagi saya ini terima kasih. Karena terus terang saja budaya yang seperti ini kebetulan sering menjadi ciri untuk bangsa. Contoh, misalnya Amerika begitu maju, tapi kadang-kadang yang muncul Elvis. Inggris adalah negara yang hebat, yang muncul Beatles. Di Indonesia juga sebetulnya potensi ini sangat luar biasa. Betul. Jadi bagi saya peristiwa seperti ini itu bisa mendatangkan energi, bisa mendatangkan gagasan-gagasan yang bagus. Ya, sekali lagi, selamat dan terima kasih. Terima kasih Mas Acil, terima kasih banyak. Teman-teman di rumah kita tunggu. Kita tunggu peringatannya 50 tahun Bimbo di konser Tujuh Ruang. Wow. Sesegera mungkin setelah COVID. 55. Oh udah 55, berarti kita 5 tahun gak ketemu Mas. Waktu ketemu masih 50 tahun. Oke, terima kasih ya Kang Acil. Terima kasih. Hanya dulu waktu ketemu deh, Gami mukanya masih muda. Masa 5 tahun udah tua. Aku udah 60 lebih Mas, cucuku udah 4. Makasih Mas Acil, stay aja. Kalau mau nonton silakan, saya coba tampilkan dulu sebentar lagi. Wah ini ada penyanyi dari Bali Mas Acil. Mbak Grace. Mbak Grace mana Mbak Grace? Selamat malam. Malam Tante Grace. Malam semuanya. Sehat-sehat Tante. Malam Dek Doni. Malam Mbak Grace. Saya baca donasi boleh gak nih ya? Boleh. Keburu banyak nih. Mudah-mudahan. Keburu iya. Silahkan Om. Dari Yolans Papasi 500 ribu. Dari Maria Hilaria 500 ribu. Dari Priliani Pranaya. Dari Karlia Isne Niwati 1 juta. Thank you Karlia. Dari Iryanti Wijaya 500 ribu. Dari MA Nini Cahyan 1 juta. Dari Yuliati Teja Sasmi 500 ribu. Dari Andrianus Andaya 500 ribu. Dari Lim Kefung ya, terima kasih 1 juta. Dari Budi Santoso 500 ribu. Dari Basuki Sukarso 500 ribu. Dari Tony Afiawan 500 ribu. Dari Sugini. Dari Aloisia Mediati 1 juta. Dari Marta Putri 1 juta. Dari sebentar, Marta Putri tadi. Dari Ali Marjono. Dari Hanna Rahmawati 750 ribu. Dari Agustina Purwaning. Dari Albertus Wiweko. Oh, temanku ini. Aida Halim 1 juta. Terima kasih. Bu Aida. Bu Aida, terima kasih. Dari Meme Sinatra. 550 ribu, sorry, 555 ribu, 555 rupiah. Waduh. Faustina, terima kasih. Fatiati Murtado. Terima kasih Bu Fa. Total donasi sementara di BCA-nya DSS 39.302.234. Luar biasa, terima kasih. Mbak Lisa, berikutnya siapa? Mbak Grace berikutnya kan? Berikutnya Tante Grace. Mbak Grace itu
Kami akan mengiringi Mbak Gris dari Jakarta ini. Mbak Gris kemarin ngirim video, wah mobilnya bagus-bagus. Keren banget, Tante. Oh, terima kasih itu untuk Pak Yos Darmawan ya. Yang oh, Pak Yos. Dek Doni dan iya, temanku itu, iya. Sekarang punya kebun vintage di Bali, monggo datang untuk Pak Yos, terima kasih Pak Yos. Dulu di Sumberia, sound dia. Iya, ya, betul. Iya, iya. Kemudian juga untuk... Pak Riko Yahya yang memiliki Hotel Panida di Sanur. Pokoknya saya ingin supaya Bali ini kembali bangkit. Makanya saya bilang, Dek Doni, saya mau bikin video di sini aja. Ya. Nanti supaya adik-adik datang ke sini, nge. Oke, aduh, videonya akan saya putar, Mbak, diringin audiensi mudah-mudahan sing ya. Karena di video ya. Itu musiknya live dari sini, di video juga sudah saya tempel vokalnya Mbak Gris yang kemarin kita WA-an. Keren banget ini. Jadi coba audiensi musik, udah siap belum ya? Siap. Musiknya siap. Live, Om. Oh, okay. Ya, tapi Tante Gris bergayanya dari Bali. Satu lagu ganti baju bisa 3 kali lo lihat aja ntar. Wow. Saking semangatnya, Om. Mbak ya, Gris kan? Ngirim ke aku masih cacahan jadi sampai pagi kita nyambung-nyambung. Maaf ya, Dek, ngasih kalo, kerjaan. Iya, kalau enggak tak sambung bajunya cuma satu, oh, bajunya 3. Oke, kita lagu Menanti dulu ya. Mbak Lisa, ini lagunya Ayah di aransemen ulang karena Mbak Gris mintanya slow bossa katanya. Wow. Iya, ini diciptakan tahun 78 sama Mas Keli. Malah orang-orang pada enggak tahu. Iya, padahal ini lagunya terkenal di Malaysia, di Singapura, di Belanda pun lagu ini dikenal. Wow, luar biasa. Loh, Lisa. Aduh, jadi nanti siapa tahu bisa dinyanyikan ulang ya. Iya. Iya, makasih banget, Tante. Kalau vokalnya Mbak Gris, coba Mbak Gris vokalnya. Ngomong aja dulu Mbak Gris, kasih reverb dulu Mbak Gris. Coba Mbak Gris, halo. Mbak Gris. Itu iya. Nggih. Lagi Mbak Gris, ya. Halo. Beripun. Halo. Iya. Halo. Oke. Ini kita kolaborasi lagu, yang luar biasa nih, Om. Oke, jadi kita lagu Menanti Bali, dulu ya. Yang satu di Jakarta. Musiknya di Jakarta. Oke. Oke, silakan audiensi kalau udah siap. Sudah siap? Sudah. Musik audiensi? Oke. Yeah. Baik, mari kita saksikan bersama Menanti Grace Simon. Kau yang ku cinta, kala
Mbak Grace. Mbak Grace, mana Zoom-nya Mbak Grace nih? Halo, halo Mbak Grace. Ya, halo, halo. Sorry ya Mbak, aku salah tadi. Bajunya enggak tiga tapi enam. Bajunya enam, Pak itu enam, bener. Gimana Mbak Grace? Itu Dek, yang mobil hitam itu mobilnya almarhumah Ibu Fatmawati. Oh iya, iya, iya. Waduh, bersejarah banget dong. Dulu ada satu, Indonesia iya, satu. Satu kehormatan. Iya. Inge. Iya, iya, aduh. Makanya luar biasa ini pemain musiknya juga keren-keren ya. Ngiringinnya makanya audiensi tak kerjain. Mbak, satu lagu lagi boleh keren Mbak? Banget. Satu lagu lagi boleh Mbak Kris ya? Oke, Dek. Baca bening embun. Ya baca donasi dulu nah. Oh iya. Oh ya wes aku baca donasi. Donasinya udah masuk belum? Ada kayaknya temanku ada yang pada mau donasi katanya iya. Tuh. Monggo Mbak Kris, monggo. Ini Bu Unifah Rosidi bilang Tante Grace keren banget suaranya mengetuk hati katanya gitu. Amin. Yang donasi juga enggak kalah keren nih Mbak Lisa. Iya. Okay. Ada dari Pak Budi Hidayat 5 juta rupiah. Terima kasih Pak Budi Hidayat. Om Budi, terima kasih. Terima kasih dari Hiliria Sekariani 750 dari Carolina Kartika. Dari Amelia Makmur 1 juta. Makasih Bu Amel. Dari Lani WB 500 ribu. Dari Ade Suryanti 1 juta. Dari Adrian S. Dari Sinta Hendrianti 2 juta ya. Dari Lee Simon. Dari Insinyur A. Edi Susetyo 1 juta. Dari Susi Daryanti 500 ribu. Terima kasih Mbak Susi. Dari Tony Tanu Saputra 500 ribu. Dari Reina Tiur. Ya itu Ibu Reina itu teman aku. Terima kasih Bu Reina. Terima kasih. Kalau ini Bu Reina Tiur pasti masih muda. Kalau saya Doni Tuir. 500 ribu. Dari Francisca Widianti 1234567. 1.234.567 rupiah. Total donasi sementara 53.936.851. Audiensi, Mbak Grace mau nyanyi, anu ya Permata Hati, oke? Okay. Oke. Okay. Aku masih nanya Mbak, siap, soalnya jarak siap. Jauh nih. Ini berapa baju nih yang hari? Tadi aku ngedit berarti 3 baju nih. Ini yang 3 baju ini Permata Hati ini. Jadi total kira-kira 9 lah. Ya. Ini karena aku nyanyi untuk seorang pencipta yang sangat unik. Aduh, Mas Geli itu dulu banget, ya, Lisa mungkin Mbak Wati juga mesti tahu kalau kita lagi rekaman. Ayo wes latihan, orangnya kan nggak banyak ngomong, gue kan kadang-kadang gemeteran deh. Galak kalo ya Tante, dia, dulu Papi ya, galak. Ya nggak galak, emang begitu. Udah latihan, jadi aku nyanyi kan, ya latihan namanya ya wes lah nyanyi latihan dulu gitu. Kayak lagu itu ya, yang senang bila melihat wajahmu. Aku kok lupa ada lagu itu. Udah selesai nyanyi, terus latihan, udah Mas take. Udah keluar. Lu kok iya toh? Udah aku rekam. Memang begitu harus nyanyinya katanya gitu. Aduh, jadi Tante pikir masih latihan ternyata udah direkam sama Papi. Apalagi kalau luar biasa. Tapi iya. Kalau dia udah pergi mancing pasti iya. Dapat lagu baru. Inspirasinya mancing. Iya, memang senangnya tuh deket-deket alam, ke laut, mancing. Ikannya enggak dapatnya lagu baru. Mbak Grace, maaf. Mbak Lisa, Mbak Lisa maaf ini Mbak Grace nyanyi. Ya. Syairnya di refren ada yang kurang sebetulnya. Apa okay. Tuh? Ya enggak nanti, tapi kan udah jadi. Iya. Nyanyinya. Oh, gitu. Tapi enggak apa-apa nanti aku telepon Mbak Grace. Ada okay. Kata-kata. Oh gitu. Setiap malam gimana Mbak Grace? Tiba engkau dalam. Setiap malam tiba. Minta nadanya dong. Ya kau dalam pelukanku. Terus ini apa kata-katanya nih? Ku belai dengan rambut terurai. Kurayu. Bukan kurayu, kuraih. 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 Kurayu lo kayaknya. Bener kurayu kok. Oh ya berarti yang salah. Bukan lagu itu diciptain buat Google itu yang salah. Bener kok ya Tante. Terus ada bagian satu lagi Mbak Grace. Nanti aja selesai acara kita teleponan ya. Oke. Mbak Grace siap ya.
Oke, teman-teman ya. Audiensi siap lagu kedua ya. Ya. Oke. Ini nggak ada loh acara dimanapun kayak begini kita nyanyi nyeritain lagunya ya kan. Ini. Dulu Mas Kli juga rekaman di Arya Studio lucu Mbak. Datang jam 12 malam tidur dulu sampai jam 4. Jam 4 baru mulai. Gitu. Tapi selesai rekaman 3 jam selesai gitu. Oh. Jadi istirahat dulu jam 12 sampai jam 4 sama almarhum Mas Pulung yang nemenin operatornya. Oh, saya dulu kan operator juga di sana. Iya. Bangun tidur langsung seger, langsung dapat inspirasi langsung, gitu ya, iya. Langsung rekam. Ini kayaknya selesai. Anak-anaknya Mas Pulung apa? Iya. Juga ikut nonton loh. Iya. Oh iya. Iya. Oke. Okay. Iya. Yuk kita lagu siap. Permata Hati ya. Permata Hati. Tante Gracie mo. Yo, silakan audiensi. Penuh haru di
Mbak Grace. Aduh, selamat, selamat, selamat. Terima kasih ya, Dek Doni. Terima kasih, Mbak Grace. Waduh, mantep. Jangan Ma, kemana-mana loh, Mbak. Aku susah ya, Dek. Enggak, ini paling tidak kita punya dokumentasi bagus, Mbak, hari ini. Iya. Aduh, luar biasa. Luar biasa. Terima kasih, Tante. Mbak Grace, terima kasih ya. Terima kasih. Jangan kemana-mana, tetap ya, di YouTube. Nanti kita ngobrol sama lagi. Oke, ya. Terima kasih, Tante. Iya, tetap ini. Aku lagi manggil teman-teman suruh donasi ya. Iya, iya. Thank you, makasih Tante. Terima kasih banyak. Terima kasih udah meramaikan acara malam hari ini untukmu Nusantaraku. Ya, Mbak Lisa, Mas Heru, kita ke Mbak Teti Kadi sekarang ya. Iya. Okay. Mbak Teti masih ada? Halo Mas Doni. Asik. Halo Tante Teti. Halo Tante Teti. Halo lagi. Mbak Teti belum nyanyi aja udah ada yang donasi coba nih. Iya. Niluh H. Dermawati 500.000. Dari Lia Kusuma 500.000. Tak ulang lagi, Niluh Dharmawati terima kasih 500.000. Esri Mulyani 500.000. Dari Satiti Retno 500.000. Dari Min Sumarji 2 juta. Iya, total donasi sekarang adalah 62.936.000. Terima kasih, luar biasa. Waduh, pasti Romo Mangun di surga senang tersenyum bahagia ya. Betul, ya diwakili oleh masyarakat Gunung Kidul. Oh, ya. Mungkin bisa kasih cerita sedikit Om tentang ini apa Gunung Kidul ini. Ya, jadi memang cerita. Ini programnya itu membangun eco camp, ekologi. Oh, iya. Nah, di sana itu terutama itu sedang menampung air untuk kebutuhan musim kering. Oh, karena jadi, di sana memang kurang air ya, betul. Susah sekali jadi, sumber air. Itu embung. Jadi kayak bendungan yang menampung air, kemudian disalurkan kepada masyarakat sekitar. Ya, gitu. Inilah kemudian benar-benar dibutuhkan di bagi masyarakat Gunung Kidul untuk pertanian maupun untuk kebutuhan sehari-hari. Luar biasa. Baik, jadi terima kasih buat Bapak Ibu semua yang sudah berdonasi malam hari ini. Iya. Terima kasih juga buat penyanyi-penyanyinya Papi yang udah meramaikan acara ini untuk mendukung program dari Romo Mangun. Istriku, okay. Istriku. Iya. Ini iya, juga di sini sudah berkumpul juga relawan Griga. Waduh, nah, selamat ikut malam. Menonton semuanya. Selamat oke, malam waduh, semuanya selamat dari Gunung Kidul. Gunung Kidul. Iya. Oke, Mbak Teti udah siap ya, Mas? Silakan. Mbak Teti. Iya. Oke. Iya, Mas. Silakan cerita sedikit tentang bunga mawar. Bunga mawar. Bunga mawar. Oh, bunga ini memang mawar kita pilihkan itu lagu-lagunya. Saya nyanyikan pertama kali. Bunga-bungaan. Tahun 65, Mas. Jadi pada saat itu 65 ya. Nah, jadi waktu itu memang lagi jam malam tuh G30 SPKI inget ya. Waduh. Jadi kalau Bandung, kita ya? Mau rekaman untuk ke Jakarta, lalu dari Jakarta dari Kebayoran Baru berangkat ke Remako itu 4 jam. Macetnya minta ampun. Sampai di sana tunggu-tungguan sama pemain musiknya. Nah, akhirnya kita dikerem di studio, baru bisa pulang ke rumah itu bisa setelah jam pagi hari. Jadilah Bunga Mawar. Jadi kalau orang bilang, wah sangat-sangat apa ya, kalau orang Sunda bilang kehatian, sangat apa namanya terenyuh mendengarkan lagu katanya gitu. Kok dengan apa segala macam emosinya keluar banget, ya iya emosinya iya, wong nyanyinya diulang-ulang. Dulu kan cuma 2 track ya Mas ya. Zaman dulu, jadi, soalnya kalau sekali salah bandnya salah. Iya, sekali salah diulang lagi dari awal ya Tante. Gak bisa salah sedikit. Kalau zaman sekarang udah canggih, jadi tinggal sambung. Mbak, tahun 60, tahun 65 kalau sudah macet itu yang bikin macet apa Mbak Teti? Tahun 65 udah macet Tante. Aduh, itu namanya kalau ke Remako? Apa ya? Ke Remako tuh kan di stasiun kota kesana lagi Mas, jalannya banget dulu kan, nggak seperti sekarang, udah macet banget lah. Terus tapi waktu di namanya, Remako sudah ada AC kan? Belum Mbak Teti? 65 udah ada AC belum ya? Belum ya? Belum ya? Ruangannya gede, terus setiap musisi juga drum sama pemain keyboardnya dan sebagainya itu, bukan keyboard ya, piano dulu ya, itu disekat cuman pakai hardboard gitu, disekat-sekat gitu, jadi bocor.
Ampun deh, tapi itu pengalaman yang sangat indah. Ini semua teman-teman di rumah sama nih, Mbak Teti juga kemarin nyanyinya dari Bandung. Kita akan coba iringin dari Jakarta, ini live audiensi. Siapkah dengan Bunga Mawar? Siap, ya ada suara. Waduh. Siap. Semua Mbak Teti, yang nonton di YouTube udah gak sabar nih. Ngerepotin ya. Ini. Gak apa-apa, kita coba ya Mbak Teti. Siap. Kita coba Bunga Mawar. Ya, silakan. Mbak Teti nyanyi dari Bandung. Di tamanku tumbuh bunga mawar, kini sudah menyambut kuncupnya. Ku nantikan dengan sabar hati, bilakah kuncup dari Jakarta. Iya. Keren banget. Kalau nggak di studio Nen. DSS di mana lagi? Di Haji Nawi gitu. Dong, di Haji Nawi gimana? Tanda Teti ini penggemarnya keluar semua di YouTube. Di Haji Nawi studionya udah nggak ada, Om. Oh gitu. Waduh. Oh gitu. Istriku, ada yang ngasih istriku. Tepuk tangannya. Iya. Makasih banyak 12 ini. Mbak Lisa ada live chat di situ, dibaca aja Mbak Lisa di depan live chat tadi. Iya, bunga mawar hati gitu. Ini ada tepuk tangan dari Aditya Guncoro. Tepuk tangannya banyak banget.
Ada yang terus jempol, dulu jempol. Teringat waktu saya usia 13 tahun nungguin Tante Teti tanda tangan keluar dari hotelnya katanya. Mau nunggu tanda tangan katanya dulu. Gak sangka loh Tante Teti udah punya hotel tahun segitu ya. Keluar dari hotelnya. Berarti punya hotel. Tahun yang lalu loh itu rekamannya. Luar biasa. Luar biasa, Tante. Iya. Aku kok manggil Tante. Tapi ini bukan lagu yang pertama yang ada satu lagu lagi ya? Yang luar biasa Mbak Lisa Kemuning. Iya. Wah, ini lagu favorit aku nih, Om. Oh. Okay. Mbak Hety juga seneng banget lagu ini, Hetyku Sendang ya. Iya, iya. Ini lagu banyak dinyanyikan penyanyi-penyanyi ya. Luar biasa. Audensi ngiringin Kemuning bisa enggak ini ke Kemuning? Halo Audensi. Ini keren. Siap. Kemuning siap ya, Kemuning siap. Merinding, keren bunga mawar katanya tuh dari Mbak Evi Damarlati. Lagu kesayangan waktu itu waktu SMP katanya gitu, katanya Chris. Suaranya masih merdu. Berarti kita udah sama tuanya ini. Masih merdu seperti dulu, salam kangen katanya. Luar biasa. Istriku. Iya suami. Ini ada yang menunggu Tante Rafika Duri, ada yang nunggu Harvey, nunggu lagu Tante Teti. Masalahnya enggak ada yang nunggu, enggak ada yang nunggu Lisa Ariantonya. Ada lah yang nak yang gak level yang sama nunggu, yang nunggu namanya Pak Indrajit ini ya kan. Okay. Saya belajar dari yang senior begitu suamiku. Okay. Ya. Ya, terima kasih. Mbak Teti, silakan Kemuning ya Mbak. Oke. Baik. Udah tak kasih reform nih. Selamat menikmati Kemuning dari Tante Teti. Angin sepoi-sepoi menyebar harum mewangi bunga kemuning. Di puncak bukit yang sepi bagai tak akan pernah layu selamanya. Bangkitkan gairah cinta asmara bagi diriku. Bila ku ingat kepadamu, hatiku akan selalu gantian sepanjang masa. Harum abadi dan kekal bagai cintaku kepadamu, oh sayang. Bangkitkan
dalam gairah cinta asmara bagi diriku. Bila ku ingat kepadamu, hatiku akan selalu jatuh hati. Warna abadi cinta ilahi dari kala selalu menyepi. Layu bergantian sepanjang masa. Harum abadi dan kekal bagai cintaku kepadamu. Mantap, 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 Mbak Teti, matur nuwun. Terima kasih banyak. Terima kasih, Tante. Aduh, Mbak kita Lisa, di... Mas Eko, terima kasih banyak. Saya iya. Terima kasih, kita semua di Lisa, sini. Lisa, kalau boleh tanya, iya. Sebenarnya ini Mbak Teti Kadi itu hubungan khusus sama papa apa sih? Keluarga ya, sepupu ya, Tante ya? Sepupunya papi. Jadi gimana tuh, Tante? Ibuku sama ibu ibunya ibu, ya? Arianto itu kakak beradik. Kakak beradik. Oh ini. Ibu. Iya, Eyang Uti ya, berarti ya, sama jadi, ibunya Tante Teti. Banyak yang bilang, beradik. Oh berarti banyak yang belum tahu kan. Itulah Mas. Iya. Ada Mbak Tika Bisono. Mbak Tika Bisono ada nih, ada di chatting. Terima kasih Mbak Tika, Aditya Kuncoro. Terima kasih Mbak Teti, matur nuwun ya. Kita iya. Masih ada acara berikutnya. Tante Teti, makasih Tante Teti. Jangan kemana-mana. Nonton aja, stay ya. Nanti kita ngobrol lagi. Ini mau lapor Tante Teti. Ini banyak teman-teman saya, profesor-profesor pada nonton Tante semua ini. Waduh. Yang ngiringin waktu itu Mas Eko ulang tahun ya. Iya. The Professor ya. Terharu nih Tante katanya. Banyak yang terharu. Ingat masa kecil dulu katanya. Terima kasih semua. Terima kasih Tante. Terima kasih Tante. Stay ya, nanti kita sapa lagi. Sehat-sehat Tante. Terima kasih. Iya, sehat selalu. Oke, Mbak Lisa silakan ke acara berikutnya. Iya, ini potong. Saya bacain ada Ibu Kun, Tante Ibu Kun Heri nih, terima kasih. Salam untuk Ibu. Oh ya, 2 tahun lalu kita ketemu. Waduh. Iya. Selalu suka lagu ini Kemuning, luar biasa. Suaranya tetap jernih dan Tante Teti masih terlihat muda dan cantik. Tuh, luar biasa, Dek. Kenapa tuh? Kelihatannya ada titipan dari Bangka. Iya, dari keyboard Jalan Bangka. Oh, kita coba terima ya. Ada gosen, Om. Mungkin ya, kita lihat ini gosen istimewa. Silakan. Kita ada yang mau datangkan. Oh, Mbak. Paket ya, Mentan. Oh, dari paket. Dari mana? Dari Jalan Bangka. Main dong, happy birthday. Dari Jalan Bangka untuk Ibu Lisa. Oh, ini kelihatannya bukan untuk Ibu Lisa, tapi untuk Pak Joko Pranoto. Ada tulisannya hari ini Happy birthday. Hey, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday.
diberkati dan menjadi berkat untuk Papa Joko Pranoto, yang ke-80. Happy birthday. Mbak Lisa, iya, Pak Joko ada hadiah ini. Oke. Hadiah dari Mas Eko, silakan, monggo. Iya, kita lihat. Untuk Papa yang ulang tahun ke-80, ini ada hadiah khusus dari, kita lihat dari siapa, tapi yang pasti ini bukan karya Arlianto. Waduh. Ya, dimaafkan atau dikecualikan lah untuk Papa yang spesial ulang tahun hari ini. Apakah itu kejutannya? Kita saksikan video yang berikut ini. Dream, 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 dream. Dream, 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 when I want you. In my arms when I want you. And all your charms whenever I want you. All I have to do is dream. Dream, 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 when I feel blue. In the night and I need you. Hold me tight whenever I want you. All I have to do is dream. I can make you mine. Taste your lips of wine. Anytime, night or day. Only trouble is, gee whiz, I'm to die, I love you so. And that is why whenever I want you, all I have to do is dream. Dream, 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 dream. I can make your mind taste your lips of wine. Anytime, night or day. Tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan. Tepuk tangan teman-teman, hei. Aduh. Gila, gila. Luar biasa. Tadi lagu-lagu yang dinyanyiin Mbak Grace, Mbak Teti itu ciptaan Arlianto. Sahabat saya juga. Tapi barusan juga teman saya yang nyiptain. Everly Brothers. Oh, tapi. Iya, iya, iya. Terakhir kapan main kesini? Belum pernah. Silakan Mbak Lisa, ada ya. Itu apa dapur musik ya, di announce dulu, silakan. Iya, ya. Jadi tadi Om Don, Om Heru, ya. Kan tiga generasi tuh. Tiga generasi ini, umurnya berapa saja ini? Papa ulang tahun ke-80. Ke-80. Terus tadi Mas Eko, suami saya, udah kenal belum suami saya ya? Yang tadi, iya, 50. 52. Benar ya suamiku ya. Iya. Terus anak saya yang pertama itu baru lulus SMA, iya. Umur 19 tahun. Itu grup tiga generasi ada namanya itu, Om Don. Apa? Kan Papa itu Joko. Iya. Saya Eko. Iya.
anakku Satria. Jadi digabung jadi The Jokes. Tukang bercanda semuanya ya. Kalau udah ngumpul seru banget. Oke. Gitu. Nah, jadi penyanyi-penyanyi kita malam ini, Om, ini juga tadi kan dari awal-awal penyanyi-penyanyi senior. Betul. Ya kan? Nah, yang berikut ini yang akan tampil ini kelompok musik keroncong, tapi anak muda, Om. Oke, kita lihat. Ini dari? Dari Dapur Musik, ini mereka ada di Wonosari. Wonosari, Yogyakarta. Oke. Kita langsung sambut. Langsung dua lagu ya Mbak Lisa ya. Boleh. Oke. Pucuk Cemara. Pucuk Cemara. Sama Ingat Masa Depan Keroncong. Dengan yang berikut Keroncong Ingat Masa Depan. Tapi sebelum Dapur Musik main, saya bacain donasi dulu biar enggak kecewa. Oke, silakan. Meliantin Suhendro 500.000, Nining Murniani, Budi Sutejo, Eni Sintia Kauna 3 juta. Terima kasih Bu Eni. Terima kasih Bu Eni. Semua juga terima kasih bukan yang 3 juta. Miliar, tapi kalau lebih banyak ya lebih terima kasih lagi maksudnya gitu. Miliar Kian Perkas, Kian Perkasa pasti ini. Terus Destendi Solihin 500.000, Cecilia Arianti, Cecilia Esti, kemudian Anastasia Petria 500.000 dari Y Fajar. Total BCA yang di DSS ada 63.732. Wow. Ini ada PayPal, berarti kita ditonton dari Amerika, namanya Victor Juan. Wow. US dollar 88,88. Wow. Jadi kira-kira 89 ya. Mr. Juan ini ya. Mr. Juan. Juan. Thank Tanamera. You very much Mr. Juan. Berarti asli Spanyol. Ternyata Victor. Ternyata Victor. Terima kasih Pak Victor. Thank you. Oke, silakan Mbak Lisa dilanjut. Iya, langsung saja kita menyaksikan Dapur Keroncong. Musik dengan dua lagu berturut-turut Keroncong ya. Dari. Yang pertama Pucuk Cemara dan yang berikut Keroncong Ingat Masa Depan. Oke. Suara mu memanggil namaku.
tepuk tangan dulu. Bagus sekali. Dapur musik. Luar biasa. Terima kasih. Iya. Iya. Itu... Ini Lisa pengen tanya, ini kok bisa ketemu anak-anak muda yang menyukai keroncong lagu buatan papa? Iya. Dari mana ini? Ini grup keroncong ini salah satunya itu cucunya Pak Mantos. Oh, Pak Mantos Campursari. Campursari di Wonosari. Iya. Jadi memang kita memang perlu melestarikan ini ya. Betul. Keroncong ini budaya Indonesia. Betul, ya. Betul. Dan lagu-lagu papi ternyata cocok juga ya dibikin keroncong ya. Betul, betul. Istriku. Iya. Itu Om Heru tolong diperbaiki kalau Arianto tuh papi. Kalau papa tadi yang ulang tahun, jadi jangan terbalik. Papa yang ulang tahun. Papi yang sudah almarhum. Papi yang ngarang lagu. Papa gak pernah ngarang lagu. Kalau bapak. Nah, Lisa ini di sebelah kita ada juga anak muda ini. Anak muda, berbakat, bersuara luar biasa. Okay. Ini Om kenalin ini Esther. Halo Esther. Ya. Esther ini ikut Idol tahun lalu. Wow. Okay. Dan malam ini mewakili generasi milenial ya. Yeah. Tadi kan generasi selenial. Kolonial. Senior milenial kalau yang tadi Om Don ya kan. Kalau yang ini benar-benar milenial gitu ya. Kamu umurnya berapa sekarang? Aku 19. 19. Oh, seanakku yang pertama deh. Jadi kalau kira-kira Mas, kalau kira-kira Papa Arianto ngarang lagunya sekarang hasilnya kayak begini nih. Nanti denger aja coba. Oh, iya. Ngerti. Esther mau nyanyi lagu apa malam ini? Aku hari ini mau bawa lagu Cherry Bell, Pergi ke Bulan. Pergi ke Bulan. Cherry Bell itu lagunya Arianto. Itu lagunya Cherry Bell tuh. Lagu Arianto yang dibawakan lagunya oleh Cherry Bell. Lagu ayah saya dibawakan Cherry Bell. Jadi emang berarti emang harus dibawakan generasi-generasi muda ya. Oke. Audiensi siap, ayo jingkrak. Oke, selamat kita mau menikmati. Pergi ke Bulan bersama Esther Geraldine. Yay. Oke. Ya. 1, 2, 3, 4. Siapakah mau ikut? Ayo berangkat, pergi denganku di hari libur sekarang. Pergi jauh. Thank you.
kata Tika Pisono pergi ke bulan naik onta, naik Apollo. Kok bisa-bisanya ya ayah saya mencipta lagu ke bulan tapi naik onta? Itu ini ontanya cepet coba. Dicepetin sama Mas Doni, cepet sampainya. Luar biasa. Esther, thank you banget udah meramaikan acara malam hari ini. Besok-besok mau ya diajak nyanyi lagu-lagu ayah saya yang lainnya. Oke, okay. Thank you, Esther. Terima kasih, Esther. Luar biasa. Aduh, keren banget. Tuh, asik banget ini semua yang dikenang, semua yang menyelenggarakan di belakang layar. Terima kasih, okay. Booster yang pas banget. Ya, wow, buat booster. Menemani Bapak Ibu atau teman-teman semuanya yang mungkin lagi di rumah, ya, betul. Yang lagi mungkin lagi isoman, lagi kurang sehat. Ya, yeah. Semoga musik-musik nostalgia ini bisa membangkitkan semangat dan membuat happy, membuat sehat kita semuanya. Menambah imun. Betul. Yeah. Istriku jangan lupa disapa yang di YouTube banyak sekali teman-teman penggemar Arianto dan juga Romo Mangun. Terima kasih. Asteria aja. Iya, betul. Salam dari Marudut untuk Prof Eko. Terima kasih Dokter Marudut. Wah, teman SD itu. Malam ini luar biasa. Luar biasa, terima kasih karena semuanya yang hadir di YouTube ini yang membuat acara malam hari ini menjadi luar biasa tentunya. Ini tadi terima juga kasih. Saya hampir sama komentarnya. Ya. Lagu Pergi ke Bulan ini kalau nggak salah yang menyanyikan pertama kali Tante Teti Kadi ya? Iya. Betul. Waduh, luar betul. Biasa. Tante Teti. Jadi dari apa, generasi apa ya? Baby boomer, ke milenial. Generasi 65 tadi loh, G30S. Dari zaman G30S sampai zaman sekarang, internet digital. Sering-sering dong bikin acara begini, siap. Terima kasih. Oh, ada Mbak Tika Bisono. Jempol 10. Esther keren abis katanya. Keren. Waduh, saya juga keren ya. Terima kasih Mbak Yuni Kusmadi. Donasi. Terima kasih. Buat semuanya yang sudah berdonasi untuk proyek Romo Mangun di Geraga, di Gunung Kidul. Terima kasih dari Belisa Gamilia, terima kasih dari Ricardus Cristio 555555. Waduh, terima kasih. Bo ya diganti 99 jadi banyakan gitu. Isworo Laksmi, terima kasih. Yenawati Hartanto 500.000 dari Dorothea Devita 700.000 dari Eri Prastio 500, Neneng 500, Belina 500. Jadi rupiahnya ada 67.265. $88,88 US ya. Terima kasih. Ini dari Pak Surya Mulia Cipta Budi juga bilang bagus sekali acara malam ini untuk mencari dana pembangunan EcoCamp Mangun Karsa. Terima kasih. Itu sekolah ekologi untuk anak-anak. Ya, supaya anak-anak mencintai lingkungan. Jadi ini satu kompleks besar gitu ya Om ya. Jadi ada embung, kemudian nanti ada sarana pembangkit listrik dari solar. Ya, jadi memang benar-benar menerapkan teknologi yang terbaru. Ini kerjasama dengan beberapa universitas di Yogyakarta. Nanti ditambahin streaming ya. Dengan memanfaatkan alam gitu ya. Ada bagaimana anak-anak muda nanti belajar untuk mencintai alam dan mengembangkannya ya di ini ada di satu yang komentar ke aku itu Om Heru keren. Waduh. Asalnya pesenan ini ya. Namanya Sentot Satria. Satria. Mbak Lisa, Mas Heru, ini semua udah pada nunggu Mbak Rafi kan. Oke. Nih udah siap-siap. Ini duet legendaris ini. Keren banget. Kita tampilkan. Oh, tapi belum duet ini. Belum, Mbak Rafika dulu. Mbak Rafika dulu ya. Mbak Rafika Duri. Silakan Mbak Rafika Duri. Audiensi siap? Halo audiensi. Silakan hati-hati loh ngiringin Mbak Rafika, jangan main-main loh. Jangan salah. Jangan salah, bahaya. Oke, hanya untukmu ya.
Seperti dulu ketika aku dipangku-pangku oleh Tante Vika. Makasih banyak ya Tante udah ikut mendukung proyek dari Romo Mangun untuk peduli lingkungan. Sangat senang saya bisa membantu. Dan yang berikutnya nih Om, ini pasangan legendaris ini. Ya pasti ini yang ditunggu-tunggu pasangan dari Tante Vika kalau di panggung adalah teman duet. Harvey Maleholo. Wah. Wah, luar biasa. Legendaris itu bahasa zaman dulu, Om. Kalau sekarang pasangan epik. Baru dengar nama Harvey langsung donasi nih. Pak Hendro Mangun Wardoyo 5 juta rupiah. Wah. Terima kasih Pak Hendro. Baru namanya Harvey itu langsung donasi. Terima kasih. Apalagi udah nyanyi ya Mas Doni. Apalagi udah nyanyi kayaknya 2 kali 3 kali lipat nih. Apalagi berdua Mas Doni. Saya cuman bantuin sebelah aja. Oke silakan berduet. Oke. Hatiku terpukul
Ku bayangkan di setiap waktu luar biasa. Kita diduetkan Tidak ada tandingannya katanya. Tidak ada tandingannya. Tidak ada tandingannya, luar biasa. Kalau aku sama suami suka nyanyi lagu ini pasti. Gitu ya. Lagu kebangsaan. Oh gitu ya. Aduh, senang banget. Ingat masa lalu, keren. Waduh. Mantap. Harvey terima kasih, Rafika. Terima kasih Wilfried Lo. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Subagio. Duetnya keren banget. Jogjakarta. Aris Wardoyo duetnya keren. Oh. Terima kasih. Bertemu Rafika Duri di Radio Geronimo katanya tahun 85. Tuh, duh mau nangis dengarnya. God bless both of you Mbak Rafika dan Kak Harvey. God bless you too. Thank you. Mau nangis katanya tuh. Oh iya. Kenapa? Kok nangis? Terharu, saking indahnya. Woi, ada Lita Zen, Mas Arfi. Hai. Duet legendaris. Mana? Mbak Lita Zen. Mana ada Lita ya? Oh, Lita. Hai, duet legendaris tuh. Kan benar, yeay. Mbak Lita, thank you. Terima kasih. Thank you, Lita. Legend Mas tuh. Bambang Nugroho, terima kasih. Bambang Nugroho, terima kasih tuh, banyak kan, Mas Bambang. Suaranya gak berubah, tetap bersih, top bingits deh. Thank you. Itu sama berkat soundnya juga, Mas Doni. Iya. Berkat bersih lah. Om Doni. Istriku. Gak usah dibilangin kalau sound mah. Ada salam juga dari Om Jaka Bimbo. Jaka Bimbo. Eh, Kang Jaka. Mana Kang Jaka? Oh. Halo, Kang Jaka. Kalau di sini soundnya bagus, kayak jaketnya Mar Harvey. Bagus juga jaketnya. Ada donasi masuk nih gara-gara duet nih. Oh, sebentar Mas Arfi. Silakan, silakan. Nina Karnina, terima kasih. Ibu Herawati Santoso, 1 juta, terima kasih. Terima kasih. B. Isworo, terima kasih. Keluarga Yakob Wianto. Wiatno, sorry. Terima kasih. Stefanus Kuncoro, 500 ribu, terima kasih. Priska Endang, 500 ribu. Wah, Pak Kaseto nih. Mulyadi, Kak Seto. Halo, Kak terima kasih. Halo, 3 juta. Terima kasih. Mas Budi Santoso 1 juta, Bapak Christian Oktav 5 juta. Dono, dari Dono itu sahabat saya 5 juta. Terima kasih Mas Dono. Jadi donasi sementara 83.815.041 rupiah dan 9 US dollar.
88 dari Putri. Oh, ada Putri Cahyadi. Halo Ciro. Halo. Ari kan juga. Sudah tambah jadi 83 wow. juta. Terima kasih. Dan mudah-mudahan yang berikut ini kan tambah lagi. Pasti dari Om Harvey. Ya. Okay. Lagunya apa Om yang berikut Om? Gak usah disebut deh. Gak usah disebut ya, biar penasaran ya. Biar penasaran gitu ya. Oke deh. Oke, terima kasih. Baik, kita sambut Om Harvey Maleholo. Oke, terima kasih. Thank you Vika. Audiensi band dan the ladies di sini yang sudah membantu, terima kasih banyak. Noni sama Ajeng. Noni sama Ajeng. Oke, kita nyanyi satu lagu yang saya persembahkan khusus untuk Tante Wati di rumah. Sehat-sehat Tante, dan juga saya tahu lagu ini adalah lagu kesayangan ibu saya. Ma, belum tidur kan pasti? Selamat menikmati. Hatiku hancur mengenang di kau, berkeping-keping jadinya. Kini air mata jatuh bercucuran, tiada lagi harapan. Tiada seindah waktu itu, dunia berseri-seri, malam bagai siang seterang hatiku, penuh harapan padamu. Ku simpan hancur, kini sebelum berkembang. Mengapa ini harus terjadi di tengah kebahagiaan? Ingin ku rasakan lebih lama lagi hidup bersama dengan
muncul di hatiku yang lama ku simpan hancur kini sebelum berkembang. Kalau tujuh ruang soundnya bagus sudah biasa, kalau Harvey nyanyi bagus sudah biasa. Macan festival unjuk gigi katanya. Terima kasih. Mbak Tika Bisono. Gimana itu? Masih latihan terus ya, Om? Latihan pasti. Wah, ini edisi pasti. Yang kesekian ini ya. versi lagu Layu Berkembang ini. Iya, berkembang. Ini salah satu lagu favorit saya. Wow. All time favorite. Jadi saya juga yang menjadi salah satu seniman yang patut mengucapkan terima kasih kepada almarhum Papi ya, dan juga tentunya Mami di rumah, Tante Wati, karena saya bisa sampai sejauh ini juga karena jasa beliau. Ya, lagu-lagunya yang diberikan kepada saya di awal karier saya, baik yang duet bersama Vika maupun yang saya solo, itu membantu saya jejak di karier saya di industri musik Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Semakin jejak lagi. Tepuk tangannya ada 100. Luar biasa. Wow katanya gitu. Tadi ada yang nanya nomor rekening, itu ada di atas nomor rekening. Oh boleh. Kita sih udah siap ambil ini gara-gara ini. Mas Harvey nyanyi ada donasi album masuk lagi Mbak Lisa. Amin, terima kasih. Yuliani Ciptowardoyo kayaknya nih ya. 500 ribu, keluarga HYT Nurwati 500 ribu. Terima kasih. Dari Ida Safitri 1 juta, dari Binawati 500 ribu. Makasih Bu Binawati. Dari Gloria, jadi total donasi sementara 86 juta, 415 ribu, 41 rupiah, dan 90 US dollar. Sono, terima kasih banyak. Aduh. Thank you ke dari Kak Seto khusus untuk Om Harvey. Iya. Sahabat iya anak tuh. Layu sebelum ternyata berman. Jadi lagu kesayangannya Kak Seto juga. Oh, terima kasih Kak Seto. Sangat menyentuh. Ada istri saya. Iya, ada istri saya. Terima kasih Mas Arianto sudah percaya sama Macan. Makasih Mbak Lolet. Sudah percaya sama Macannya saya. Macan panggung. Saya mau tiru Mas Eko sama Lisa. Iya. Tunggu saya ya istri di rumah. Tunggu sebentar ya. Dipinjem dulu nih sampai nanti closing. Terima kasih mantu luar biasa Rianto Anandia. Terima kasih Rianto. Aditya Guncoro, Tante Loli, hai. Tuh, dihai-haiin Tante. Saya suka sekali lagu-lagu almarhum Arianto dari dulu. Sama. Terima kasih banyak Wilfried Low, Octavianus Sugio Pranoto, mantap Mas Harvey. Thank you. Suara-suara Oka. Emas yang tak pernah akan pudar. Amin. Semoga sukses terus. Thank you. Oke, terima kasih. Tika Bisono, emang mau sampai pagi ke? Kok udah katanya. Nanti kalau ada Arianto sendiri special edition kita. Yes. Mantap. Oke, mudah-mudahan yang berikut-berikutnya lagi ya, Om Don. Oke. Kita bikin di sini lagi karena masih banyak banget lagi. Kalau donasi ya, di atas 100 juta. Ya kita bikin lagi. Betul. Masih nyampe ini 100 di sini. Amin.
ya semuanya nanti untuk Eco Romo Mangun, Eco Camp. Eco Camp. Romo Mangun. Oke. Okay. Terima kasih terima sekali kasih. Lagi. Terima Marvin. Kasih banyak. Terima kasih banyak. Ya. Ya. Next. Baik. Next. Ya. Nah, yang berikut ini. Asik. Ke generasi muda juga. Generasi ya? Muda. Kembali mau lagi nih, dari yang senior nyanyi. Ke junior, senior lagi dan sekarang ini junior. Oke. Okay. Ya. Ini disebutnya apa? Di Elizabeth. Di yeah. Elizabeth. Jadi yeah. Ini tiga bersaudara Elizabeth semua, ya. Buat apa penonton di rumah, ini tiga Elizabeth, kakak beradik. Ya, ini ipar-ipar saya dan kebetulan saya juga nama baptisnya Elizabeth juga. Jadi oh, cocok. Okay. Nah, oh, gitu cocok lah. Quarter Elizabeth. Oke. Okay. Tiga atau empat yang nyanyi? Oke, okay. Kita lihat berikutnya ya, Mas Doni. Iya, Mas. Iya, Mas. Ya. Oke. Okay. Dari di Elizabeth, Dilanda Cinta. Dilanda Cinta. Silakan. Wow, ya, ya itu ini tadi
Elizabeth. Dari Elizabeth. The Elizabeth. Lisa, oh. Tita, Maya, dan Lisa lagi. Iya, tiga adiknya Profesor Eko, mm-mm, dan istrinya Profesor Eko. Oh gitu. Iya, iya, iya. Tuh, semuanya keren. Wow, bravo, keren. Tita, keren, Maya, Elizabeth. Thank you. So sweet. Wow, keren. So Miss sweet. Maya, bagus Mbak Tika, deh nyanyi you berempat. Wah, Miss Maya dia bagus tuh kan, banyak okay ini murid-muridnya pasti nonton nih, murid-muridnya Miss Maya. Iya, iya benar. Aku you cuma kenal sama Maya. gitu ya. Thank you, keren habis, kompak sekali. Thank you semuanya. Luyanto Yamin, Katarina Krisnawati, terima kasih. Esti Waruju, keren banget kuartet Elizabeth. Terima kasih, terima kasih. Mudah-mudahan ini donasinya juga keren juga ya Om Don ya. Iya. Gimana Om Don? Om Don lagi bertapa sebentar. Lagi bertapa. Okay. Om Don lagi bertapa. Sony Gunawan Wibisono, terima kasih. Wah, ini apanya Mbak Tika? Mbak Tika Bisono? Iya. Bukan ya. Elizabeth keren suaranya dari dulu, kompak dan keceh. Oh, keceh. Terima kasih. Amin. Okay. Terima kasih. Iya, mudah-mudahan sekarang jadinya enggak kenal cuma Miss Maya aja ya. Jadi ada tadi ada Miss Lisa, ada Miss Tita gitu. Iya. Lagi dong. Aduh, Mbak Anastasia Fetria, thank you. Nanti lagi. Iya. Ini saya yang bacain donasi dulu ya. Iya. Okay. Karena Om Don lagi bertapa. Oke. Okay. Om Prof, silakan ya, Om Prof. Yang pertama Binawati 500.000. Terima kasih Binawati. Mangkar Raja. Terima kasih. Lis Mainawati 1.000.000 rupiah. Oh, wow. Terima kasih Mbak Lis. Keluarga Hayati Nurwati 500.000, Sentot Surya 500.000. Wow. Yuli Sri, Alfonso Silalahi, Handi Suroyo 500.000 dan Niken Duk 500.000. Jadi totalnya adalah 90.365.041 rupiah. Terima kasih Iken, ikutan juga, terima kasih. Ini ada Alvina Fernanda Mantik, keren. Elizabeth, terima kasih, mantap. Terima kasih Mbak Trias, ini cucunya Pak Daljono juga. Trias Rusdana ikutan, terima kasih. Oke, terima kasih. Wah, semua acaranya keren banget. Terima kasih banyak. Iya, ya, Om. Mungkin bisa Profesor Eko, kalau boleh tahu sudah berapa ini yang menonton ini? Dari tadi stabil 2000 lebih, 2048 ya. Terima kasih. Wah, kita senang sekali bersama-sama senang sekali dengan semuanya. Oke. Okay, iya, okay, betul sekali. Iya. Ya. Terus Om, ini mumpung banyak yang nonton sekarang 2000 di YouTube. Nah, mungkin bisa dikasih informasi lagi tentang pembangunan ecocamp yang ada di Geraga Gunung Kidul. Gunung Kidul. Mm-hmm. Jadi semuanya pasti tahu ya daerah Gunung Kidul itu di bagian selatan Yogyakarta. Ya, selatan Yogyakarta. Ke selatan di pinggir pantai. Kalau Lisa lihat nanti ada video-video mengenai embung Geraga. Embung itu Geraga. Bagus. Jadi kayak semacam bendungan gitu, menampung air. Mm-hmm. Di belakangnya itu langsung pemandangan Samudra India. Oh. Wah. Jadi bagus, benar-benar di pinggir laut itu. Di pinggir laut. Jadi dia letaknya tinggi dan di belakangnya latar belakang itu laut yang luas. Indah sekali. Oh. Jadi memang sengaja untuk menampung air, kemudian akan dikembangkan untuk mendistribusikan kebutuhan masyarakat, untuk irigasi, pertanian, juga irigasi, ya, kebutuhan masyarakat, kemudian untuk itu kan perlu listrik, jadi akan ada solar panel untuk pembangkit listrik. Istriku dan omku, sekarang ada generasi muda juga tadi yang seusia, seusia Esther ya. Betul, betul. Iya, kalau Esther tadi itu dari Idol ya? Idol. Nah, kalau ini dari The Voice. Iya, The Voice, yaitu Leona The Voice. Ya, Leona The lagunya Voice adalah, lagunya adalah, silahkan tebak sendiri. Oke, kita dengarkan. Sudah Leona, siap? Leona The Udah Voice. Siap. Sudah. Oke. Emang bisa? Oh, bisa saya. Oke. Angin dingin meniup
mencekam di bulan Desember. Air hujan turun deras dan kejam, hati berdebar. Ku teringat bayangan impian di malam itu, malam yang kelabu kau ucapkan kata selamat tinggal sayang. Bulan madu yang engkau janjikan semakin melayang, lenyap hilang ditelan air hujan. Engkau tak datang. Bulan ini Desember kedua, aku menanti 2 tahun sudah ku sabar menanti. Ku dilanda sepi, angin dingin menusuk di hati. Selalu menghantui
kasih. Terima kasih. Mantap. Terima kasih Leona dari lagu Arianto. Leona The Voice. Leona The Voice. Iya. Luar biasa. Istriku Tante Grace tadi pamit karena di Bali sudah malam. Sudah malam. Oke, terima kasih Tante Grace udah ikut meramaikan acara malam hari ini. Terima kasih juga semua yang udah ada di Zoom ya. Terima kasih buat semuanya yang udah bergabung di Zoom ini. Sudah mendonasikan juga. Terima masih ada, kasih. Masih ada macan satu dan ya, Om. Masih ada ini penyanyi favorit saya. Dulu tinggalnya lama sekali di rumah. Dulu nih. Iya. Dulu waktu saya kecil, Om. Ini waktu TK ya. Waktu TK suka antar jemput saya, suka jemput. Jemput sekolah, anterin pulang gitu. Iya. Luar biasa. Siapa dia? Siapa dia? Kita Pak Kumis lihat. Kita. Bapak Kumis kita. Selamat datang. Johan Untung. The Lucky Joe. Hey, mantap. Iya. The Lucky Joe, Om Johan Untung. Yeah. Luar biasa. Mau nyanyi apa, Om, malam ini, Om? Lagu khusus buat Kota Jogja. Iya. Yeah. Kali Progo. Wah. Wow. Wow. Aduh, ini juga menyentuh karya Romo Mangun yang biasa di Kali Cude. Di Kali Cude. Tapi enggak nyambung ini ya. Tapi bukan Kali Malang ya. Bukan Kali Malang. Oke, okay, kita saksikan bersama Kali Johan Progo. Untung, Kali Progo. Airmu mengalir terang dan bening, Kali Progo nama abadi telah terukir dalam hati. Di lereng Sindoro mata airmu beribu tahun jadi saksi bagi sejarah negeri ini. Tanah yang subur, tanah airmu, rakyat yang makmur karena jasamu, tahu simpan misteri sejarah selama airmu tetap mengalir, engkau melekat di hatiku sampai nanti akhir hayatku. Terimalah, terima kasih.
Luar biasa, Kali Progo. Menyentuh sekali. Iya. Tadi Kali backgroundnya, mission grafisnya ya? Gambar kali, tapi kayaknya kali Berantas. Kali mana tuh, Om? Bukan Kali Malang, Malang ya, tapi. Kali Berantas. Mas Jelly Tobing nih, terima kasih Mas Jelly. Wah, mimpi sedih. Aku juga nyanyi lagu ini loh, waduh, terima kasih tuh Mbak Tika. Iya. Jadi emang cocok sekali ya, Om, lagunya. Jangan cemari sungai ya, gitu kan. Iya. Jadi akhirnya polusi, mencemari apa air, lingkungan. Betul, gitu. Biarkan jadi, Kali Progo bening. Bening terus. Kayaknya kita akan ya bikin lagi nih Mbak Lisa, soalnya udah 95 juta nih. Keren. M. Elizabeth Liman, terima kasih 2,5 juta Ibu Elizabeth Liman. Terima ya. Kasih. Severa Melonda, terima kasih. Keluarga Tony, Pati Nama 500 ribu, Gabriela Ratna 500 ribu, Rini Anggraini 500 ribu, terima Agnes kasih. Angela 500, Antonio Suryanto, terima kasih. Ibu Elizabeth Lloyd ya, Lid ya, LYD 500 ribu, terima kasih. Donasi sementara 95.715.041 rupiah dan 90 US dollar. Kayaknya mesti bikin lagi, kan tadi saya janji kalau 100 juta ya bikin lagi. Iya, ya. Terus Om Jelly Tobing juga minta Mimpi Sedih dan Senandung Rindu. Berikutnya itu. Udah mau lagu terakhir nih Mas Jel. Makasih. Baru bangun, Jelly Tobing baru bangun dia. Dari Ibu Marlina, Ongko Wijoyo, Om Johan Untung suaranya masih oke. Okay. Lagu-lagu lama ngangen nih. Terima kasih. Mbak Tika Bisono, tuh katanya Mas Johan. Anya panjang banget, kangen nyanyi bareng. Nyanyi di Cibubur. Terima kasih berat untuk penggagas maupun penyelenggara acara ini. Bangga sekali, sering-sering saja bikin acaranya. Terima kasih Pak Triwayuni Purwono. Sebentar ya, yang bisu masih ada ya. Halo Rama. Udah gak ada ya? Oke, masih. Yang di Zoom dibuka dulu. Istriku. Iya, suami. Nah, ini Romo Wiryono, panitia dari pembangunan Eco Camp. Oke. Okay. Mangun Karsa akan memberikan sedikit sapaan untuk terutama untuk teman-teman semua yang sampai hari ini, sampai saat ini. Sudah 2000 orang. Belum ada Romo Wiryono. Oh, tadi ada barusan? Oh, sudah terputus mungkin. Keputus. Keputus. Yang masih ada di Zoom siapa ya? Mbak Teti mana? Dibuka dulu dong. Kita mau ini lagu Mami terakhir tahun di sini. Ada enggak di Zoom ya ini? Apa Mami, udah janjau udah tidur? Ya. Udah ngantuk. Mana yang di Zoom masih ada enggak? Halo. Lismena, Mas Jo, yeay. Yeay. Oh, ada Pak Abe Susanto, terima kasih. Keren sekali di Elizabeth dan semua acaranya ikut bangga. Nah, terima kasih Pak Abe. Itu siapa? Oh, Tante Teti masih ada. Itu dia, itu Mami Romo. Masih itu Romo ada ya, yang sebelah kiri. Romo Wir, selamat Bapak, malam. Iya, Pak masih Joko juga ngantuk. Masih ada. Mau. Romo Wir. Kang Acil masih ada loh. Mbak Teti, terima kasih. Luar biasa, Mami juga ada. Siap-siap untuk episode yang kedua ya, Mas. Kan lagunya masih banyak. Mbak Teti, Mas Acil, siap-siap. Ya. Romo ini ketua Romo, panitia, silakan Romo. Romo, silakan. Romo, silakan Romo sebagai ketua panitia. Baik. Terima kasih, saya mewakili panitia pembangunan EcoCamp dan masyarakat yang tergabung di perkumpulan antar juga tim relawan yang terdiri dari Pak Romo pada Mas Doni dan kawan-kawan. Terima kasih Romo. Penyelenggara konser Tujuh Ruang. Ya, kemudian khususnya para penyanyi ya, Mbak Teti Kadi, Mbak Grace Simon, Mbak Revika Duri, Mbak Endang, Mas Harvey, Mas Akhil Bimbo, Mas Johan Untung, Esther ya, Nak Esther dan Leona, Lisa, dan tadi semua kelompok Elizabeth ya. Sungguh kami ingin mengucapkan banyak terima kasih para donatur dan juga para penonton semua.
Semoga dengan dukungan Anda sekalian kami bisa menyelesaikan Ekokem Mangun Karso untuk melanjutkan karya Promo Mangun khususnya di bidang pendidikan anak-anak terkait dengan kemampuan mereka nanti merawat bumi kita, tanah air kita, Nusantara kita ini. Sekian sekali lagi, terima kasih. Tuhan akan selalu memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo Wir. Ya, jadi mudah-mudahan apa yang kita laksanakan malam hari ini dapat membantu mendukung pembangunan Ekokem, meneruskan visi misi dari Romo Mangun khususnya di daerah Gunung Kidul. Iya. Ya. Baik. Masih ada satu lagi lagu ya, Om Jo ya. Oke. Okay. Kita beri tepuk tangan untuk Om Johan untuk Jo, lagunya apa Om? Cerita hati sedikit tentang lagu ini Jo. Hati yang terluka. Ya, ya. Jo, ceritakan ini, sedikit ya. Lagu ini memang khusus ya. Artinya saya suka sekali nyanyi lagu ini. Kenapa Om? Karena waktu buat lagu ini di studio itu, iya. Saya selalu hadir malam. Ya. Pulang dari nyanyi saya ke studio di rumah ketemu sama almarhum ya, Papa. Lagu ini tercipta waktu itu malam-malam. Malam-malam. Cuman yang nyanyi Bruri. Oh iya, iya. Jadi sekarang Om yang bawa. Jadi ini lagu ya. Penuh kenangan sekali. Oke, baik. Kita nikmati. Johan lagu untuk dengan hati yang terluka. Iya, silakan. Jalan yang sunyi untuk menghindar darimu, ku berjanji di dalam hati takkan lagi ku menjumpaimu.
biasa suaranya biasa, masih mantap Mas Mantel. Ini donasi yang masuk nih dari Dion Kurniawan, dari Nonim 1 juta, dari Lensia Fanani 500.000. Sementara donasi itu 90 juta. 97 juta 415. Tambah 1 juta. Tadi kan aku bilang kalau di atas 100 kita bikin lagi. Kayaknya enggak bisa bikin lagi nih. Jaelah. Gak bisa bikin lagi, mau bikin lagi apa enggak? Asik. Oke, Mbak. Sukses Eko Kemangun, terima kasih, mantap sempurna. Yuk. Terima kasih. Buat rekaman jadi, dong, gitu Om. Good song and good acoustic. Ini acara yang baik dan benar. Ada yang nulis, ini baru acara yang baik dan benar. Mantap. Kayak bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Terima kasih, ini doanya dari Pak Wahyudi Baroto Joyo. Semoga pembangunan Eco Camp segera terwujud. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Kapan acara seperti ini dilanjutkan lagi? Kalau 100 juta. 100 juta. Ayo teman-teman, tanggal 5 September nanti kami akan menampilkan The Mercies. Erwin Arahab The Mercies bersama Jelly Tobing dan teman-teman juga. Terus tanggal 17 September band Empat Nada mengiringi Titi Sandora, Muksin, Ferry Bing Slamet, dan Marina El Sierra. Band Empat Nada itu Mas Yopi Item. Kalau donasinya di atas 100. Kalau enggak. Wani Piro. Terima kasih. Sampai ketemu tanggal 5. Mbak Lisa, Mas Heru, terima kasih. Jo, thank you, Jo. Terima kasih. Mas Juni akhir-akhir sering bikin TikTok sama Inul. Asik. Adam itu. Iya. Brengosnya beda. Bukan, kalau dia sapu itu, sapu kerik. Brengosnya mirip-mirip ya. Iya, Mas Inul, Mas Adam nonton hari ini. Mbak Inul, thank you. Yuk. Iya, terima kasih sekali lagi buat semua yang sudah hadir di YouTube malam ini. Terima kasih. Terima kasih buat DSS Studio, Om Do. Terima kasih buat audiensi Ben. Terima kasih buat mbak-mbak yang cantik yang sudah bernyanyi di sini backing vokal kita. Dan sebagai lagu penutup, kita mau bernyanyi bersama-sama. Dengan Om Harvey, dengan Mbak Vika, dengan Mbak Lia juga nih. Karena ini dulu dinyanyi. Yuk, yang di rumah silakan kalau mau caca-caca. Yuk, tetap jaga jarak.
sudah ku katakan ku tak sayang padamu. Mengapa selalu kau dekati diriku? Tidakkah kau malu pada teman-temanmu? Tidakkah mencari kawan lain yang baru? Ku punya kekasih, punya kekasih yang sangat sayang kepada diriku. Dan tak mungkin lagi, tak mungkin lagi aku membalas kasihmu padaku. Maafkanlah aku, maafkanlah aku. Walaupun wajahmu sungguh cantik sekali, siapapun juga pastikan mengagumi. Tetapi bukannya pada wajah yang ayu, cinta yang bersemi dari hati ke hati. Ku punya kekasih, punya kekasih yang sangat sayang kepada diriku. Acil, Mbak Teti Kadi, dan semua yang ada di Zoom, terima kasih ya Mas Butet. Terima kasih banyak Mas Harvey, terima kasih. Sama-sama Mas Doni. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Doni. Terima kasih semua. Thank you. Om Acil, terima kasih. Terima kasih. Mbak Teti, Mbak Teti. Mas Acil, sangat sayang kepada diriku. Tak mungkin lagi, tak mungkin lagi aku membalas kasihmu padaku. Pak Joko, terima kasih Pak Joko, selamat ulang tahun. Mas Acil, Romo, Mbak Teti semua terima kasih ya. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi. Teman-teman di chat, terima kasih. Donasi masuk lagi dari Agnes Diah, dari Ani, dari Yuti Kari, dari Stefanus. Total donasi $98,015,041.90. Terima kasih. Aditya Kuncoro, terima kasih. Mas Heru Kurniawan, terima kasih. Rini Maharsi, terima kasih. Emilia Setiawati, terima kasih. Henry Utauruk, terima kasih. Mas Joko Bajang, terima kasih Mas. Malang Lights, terima kasih. Reni Anwar, terima kasih. Anita Salim, terima kasih. Asteria Aja, Mbak Dinar Siombing, Mas Nasril, terima kasih. Gergius Sugihartono, terima kasih. Mas Bambang Purwadi, terima kasih. Mas Kaigus ya, Kiagus Bambang. Terima kasih banyak, tembus 100 juta dikit lagi. Nanti aku yang nambahin deh 100 juta. Johannes Arjun, terima kasih. Mas Mbak Teti Kadi, terima kasih banyak. Dinar Siombing, Mas Didi Didok, terima kasih. Lukman Hakim, terima kasih. Denny Purbayanto, terima kasih. Rianto, terima kasih. Lukman Hakim, terima kasih. Nesa Manusama, terima kasih. Agnes Desire Utapia, terima kasih. Mas Singotejo, terima kasih. Peter Asad, Mbak Tika Bisono, terima kasih.
Iswanjono US dollar, terima kasih USD. Asrin Lubis, Jud Riva Mutia, Hendy Hen, Aditya Kuncoro lagi, terima kasih. Yanti Damayanti, Susi Dayanti, Dedi Hernanto, terima kasih. Sony Gunawan Mibisono, terima kasih. Selama ini aku sayang. Mas Yopi Item, terima kasih. Sampai ketemu tanggal 17, Mas Yopi Item. Ada donasi 500 ribu lagi dari Andreas Kaimana, Kainama, 500 ribu, terima kasih. Asrin Lubis, terima kasih. Bik Setiadi, terima kasih. Indri Ratsongko, terima kasih. Mas Arfi, terima kasih. Mas